Yo, what's up guys? Panda Gebu TV in the house. Hari nyandri ada bahasa baya dengan penyanyi veteran diri Epi. Oke, Epi nyan adalah penyanyi lagu Rekko Ade pada tahun 2007, lebih kurang enggak Upi? Lebih kurang. 2007 lagu Manakah Hatiku Nian. Masa ko ya sa batch. Satu batch ngana nek ko ngana Ebin ngana Mila masa ko. Oke. Sebelum diteruskan lebih lanjut, support, komen, like, dan subscribe Panda Gebu TV. Peace, yo! Kepi, podcast kami yang nak suah ngalakar kosong. Mesti ada ai sakurang-kurang ai. Mei. Oke, boy, antat ai boy. Oh, ada ai. Ada ai. Hanya bukat naik abuk bo, yang naik anak kau ai soya anu Epi yang. Sila. Buka no Epi. Boleh nyocok tahu lah. Adi nyocok do. Yes, bunyi pes, ya bunyi. Bunyi kurang lebih. Kurang lebih bunyi. Di pun baik mau masa, di terus mau nanya soalan-soalan pribadi untuk kau. Oke, okay. Ceritakan pasal dirimu nyan, nama kanyaku, nama pendek, nama konok, nama umur, ngapai adik baradi, asal, tarikh lahir sama ikwa, mungkin penyokong-penyokong memang dari DE mau nahui, tapi yang ada mas, nak ada kesempatan mau naik pasalan kau. Jadi kanya lah, nyan lah platformnya Panda Gebu TV. Start daripada tahun 2006. Kolah soalan pertama aku dapat harinya sebab DE okey lah di terus ke topik ngan macam orang siapa Epi okey aja kau aku angkol kau nak soalan sebenarnya aku yang dilahirkan atas katil oh lawa okey aku dilahirkan di kampung Serayan nama penuhku Jikli anak itu jadi aku yang macam adik nombor bungsu kedua ada adik beradik. Nombor dua bungsu. Oh, nombor dua bungsu dan beradik. Heeh. Dan aku bersekolah di SMK Sematan. Oh, waktu aku sekolah menengah lah. Sekolah dah aku di Chung Hua. So, aku pandai kata Cina lah. You know. Coba kata Cina lah. Ah, ni ho ma. Okey. Pasca cuma soalan ni tayo. Umur. Umur tu kan dia mungkin tanang muha mungkin dah 27 28. Tapi tahunnya ke masa 40 lah. For this you. Oh series 40 yes. Dah masuk yes. 40. Pas aku mendapat pendidikan petai kayak apa form 5 lah, kita 5 kalau aku terus rajaki ku apa ko and then ku terus nemu keraja lah. Nemu keraja rantau ke siakan daun sampai ringan masih jako masih still EP yang DE masih EP yang lama ya. Sampai kanal EP yang ama DE dan EP kannya ya masih sampai EP yang ama de. Oke, kita tarikh lahir pi main ada penyokong-penyokong kalau mau nyambut hari jadi. Nah, lahirku 28 Oktober 83. Tahun 83. Oke, pi, diterusan. Penglibatanmu dalam seni salakonya. Perjalanan senimu dari umur sangape kau sadar yang kau ada bakat seni dan daripada kami kau start berterlibat dalam seni musik salah kau yang aku adik pun mau naik galap ya. Okey, silakan. Aku pun nanti sebenarnya punya ada bakat. Mungkin entah setengah ulang nanang ada sesuatu ke aku. Aku pun tak sadar sebenarnya. Pelibatan awal aku dalam senian sebenarnya DE waktu aku di waktu aku di umur 16 ke atas lah. Aku dia suka nanang orang main instrumen. Oh. Aku layak nanang orang main instrumen tiap kali ada live band. Kami main kumpisi ampus ulang sok batanda aku dia pergi pentas dapat pentas album pentas pelayan juga ku ibarat ngumpuk ke rumah ternyek masih berdengung DE lah oh DE sound system DE oh zaman DE ok di ku lah timbul minat ku tai terhadap instrumen belagunya sebenarnya ku rasa ya satu accident lah ok ku cerita lagi lah okay, main so ku yang bergaul kasih akan naun asal aku akan berayuk bukan aku milih ayuk tapi ada juga ayuk lain ayuk ku mau tu berinteraksi dengan ulang dengan pandai muzik aku nak buat ilmu oh. Aku mau
bajar. Jamai rasai nangkapi instrumen. Sebab ikut ku menarik perhatian ku. Ku menarik perhatian ku. So ku berkawan, kasih kenal. Anak kira kampung ku. Pak di Sabiris, Sabako, Taung, Sarayan, Daya. Semua memang nama mau apa aku tadi. Mau belajar lah. Mau ingin tahu. Dama ilmu. Dama ikutnya betul-betul menarik perhatian ku. Jadi ku belajar lah. Belajar, punya belajar. One day. So, waktu ku aku lepak di Sabiris. Jadi geng ku tadi main instrumen ku tadi kabarnya mau nganjur audition di sebuah dewan disabilitas ku. So aku tengah join lah. Aku join bukan sebab mau join di audition, no. Aku mau join sebab di ku kabarnya nama instrumen. So aku tadi dengan major bersati tadi ya. Mau naat. Oh masa ku sakit nama instrumen. Tahu waktu ku jelang kau dah nama gitar elektrik nak kisahlah dah punya brand kau dapat menangkapi ya kau rasa macam wow udah power dah power dah. Nah jadi mengikutlah join lah kau tadi join audition kau tadi bukan join sebagai untuk jadi peserta tapi kunungi kabat ni macam angkat kabel sebab amnya masang-masang jukut kan sound system dah punya gitar totally aku memang memang ada teruja lah bila nang instrumen atas pentas kok. So audition ku start. Bila audition ku start, kabarnya pun datanglah urang tadi. Dikatakan hari ku menggalakkanlah sambutan untuk audition tadi. Banyak gua manusia mau jadi artis waktu tu kok. Artis selaku. Malumlah nak first time. Napan selaku napan kak terdedahan juga masang ku tiba-tiba ada audition tu lagu selaku. Jadi ku pun di kuala tadi nanangan, seko, kaseko main. Ada juga band-band yang cuba try untuk audition gua. Layap lah nanang juga tadi, nang shock gila lah nanang gua. Ibes lah. Aku tak mikir loh, untuk audition balagu gua. Memang bukan dari pikiran gua. So, sampai ke nomor hari gua tadi. Sampai nomor hari gua tadi, so, kebat ni semua tak pi jari. So, aku balagu. Balagu. Aku nak minat balagu je aku. Tentang kasih pun, telefon anak ni semuanya ke kita batang api kita, kasih akan anaknya ke sebenarnya aku try lagu mehal aku, lagu anaknya dengan waktu ku, dengan keadaan ku dengan pakai sel sok pen dengan baju round neck putih, masih ingat ku jadi ku try hati ku memang anak ada lah harap dapat kena terima, ku bukan kemudian aku belagu lah. So diko ada seleklah lagu dan memang dah lakunya jenis bukan nan lagu jiwa. Aku dengar lagu keras biar lah. EP yang memang soloist, memang metal, riffing punya metal. So jiwa aku anak aku. Jadi ulak dah mari mete peluang aku tadi. Cuba aja lah nak. Niat tu aku tadi. Bila aku masuk dalam industri aku dapat lebih jauh kenal. Namanya instrumen. Aku kira milih jalan ku lah tai. Niat ku tai. Niat ku memang nak jadi nyanyi. So lagu lah tai. Lagu yang ku milih waktu ku lagu skin. Lagu bahasa Melayu lah. Lagu bahasa Melayu. Dengan lagu spring. So kapane pun nanang ane. Ni kau belagu au. Biasa-biasa aja aku setakat lagu dalam jamban okeylah nah. Jadi ku lah cerita ku tai. Pas ku amakamaan ku kabat ni pun ada nyaruk lah. Kau pun dah masa amau gak lah buat kabat ni nyaruk untuk nyoba lagu lagi. Aku pun dah forget dah benda kau benar ni. Sebab misi aku katai adalah untuk belajar yang main untuk main instrumen. Akak berapa tahun kemudian, waktu aku dah bakar raja. Dah bakar raja, Kak Kucing. Jadi aku dapat panggilan lah. Ini kabat ni untuk ngalauan segit lagunya. Lagunya, no? Why not? Kalau tu cerita sih lagu kealian ko. Yes, lagu kealian. Kealian ko yang mereka kau kan? Tahu, lagu kealian yang mereka aku. Aku try aja lah. Pidapnya mereka lagu kealian ko. Aku memang excited bukan membuat lagu ah. Aku excited membesar ke studio. Wow, jangan lupa studio kan? Dengan barang mesti ada instrumen. Mindset ku di ko aja. Jadi tercetus lah katai balagu. Nak silap ku ah. Aku recording lagu ku lebih kurang dalam pukul 1-2 pagi. Dalam keadaan nak sangat sehat sebenarnya. Tapi memandangkan
production mau ikut ku ya ada masa apa tempo untuk keluarkan album ku, jadi I try my best lah dengan memang ilmu untuk berlagu ku memang anak. Sebab niat diri entai ilmu diri yang bukan mau berlagu ah. Si mau jadi pemain instrumen, sessionist. Yes, yes, yes. Jadi sessionist, jadi musician. Ya, ya, ya. Bukan kepada arah penyanyi. Yes, sebenarnya. Arah penyanyi sebenarnya. Tu aku kau matakai ya macam accident. Kau jadi seorang penyanyi yang accident. So, masuklah dalam industri kau tai. Okey, Pi, dah kanyak-kanyak baca cerita yang tai. Diri mau nahi juga status. Status personal Pi. Status. Kau, status kau bujang ke kawin, ke dah bacari, ke janda ke kaunya, single mother ke kaunya, mau padahal juga. Okey, Pi, silakan Pi. Aku nyan baru bahasa mikat. Okey. Sari buat nari kau. Satu hari bulan Januari 2023. Akhir juga lah kawin mana, biasa lah. Nama diri ulang yang fokus. Lokus yang memang lambat dikit lah ha. Menuju ke arah kau memang bukan sesuatu dengan menyerah mudah lah. Struggle kau memang ada. Tapi bagi aku, prinsipku apabila diri hidupnya tanpa ada cabaran, struggle, boring. Betul. Di lokus lah. Lokus. Macam diri sesuatu dengan anak mencabar lah. Mencabar lah. Dan hidup kalau nak ada cabaran kan. Boring lah. Boring. Aku lebih risau apabila hidup kau tanpa cabaran. Sebab yeah. Pagi kau yang memang laku pagi bah. Tadi hidup ke mati ke nak. Doa kau sentiasa ada lah nak. Dia ulang. Kontailah. Mesti ada cabaran dalam hidup. Anak kira damia cabaran kau atak ke diri. Diri tempuhi dengan hati reda sabar. Mereka orang Tuhan akan marik diri. Mereka ikut nanti nak mampu. Jadi kalau lambat kawin ke awal kawin kau angkau belakang punya cerita yang belakang penting punya cerita. Yang penting di ada pi cabaran pun. Yes, yes. Bukan aku memperbandingkan DE dengan dia kehidupan. Makin umur di naiknya, makin tahap level cabaran kau akan makin bertambah. Jadi, ID main game enggak? Maka dia main level 1, level 2 aja. Betul. Level mesti naik. Ini mesti manager aku. Setelah lah cuba. Tanpa putus asa kau tadi. Nah. Semua yang dia naik kau tadi. Permulaan. Penglibatan kau tadi semua yang dia naik. Jadi kan nak mau naik lagi. Anak kau ame kau dugaan. Dugaan udah seninya. Kan kacaman ke urang daki ke kau ke dana kewangan. Dan mencetak lagu kan perlukan duit anak. Angkau perlu gak di naik juga. Oke, Pi, silakan Pi. Munpat cabaran dalam industri muzik salaku memang dia ulang katakanlah tinggalam timbul ku anak uga ada uga tapi aku menghargailah ulang-ulang dan masih mau memperjuangkan muzik selakonya walaupun kadang ya tinggalam timbul tapi usaha ku ada. Aku respect usaha kawan-kawannya ku. Walaupun dia ulang dana untuk mendapatkan dana sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu memang sukar. Even sampaikan dia pun masih anak ada support yang merah positif daripada pihak tertentu untuk menaikkan industri selakonya. Banyak di ambil bakat sebenarnya, banyak anak-anak dikenali. Tapi kontai lah, irak cuma aku nasihatkan naida kabat-kabat membarahu untuk mencuburi bidang seni, terutama selakonya. Munabak batu, ame dabak ke ujung pantai. Tabak batu sampai ke tengah laut. Melang alam. Iyalah. Epinya rokes pi ayap teh. Mundi nabak alang-alang, jadi pun alang-alang enggak? Betul. Jadi cabaran kau tak ada. Cabaran kau harungnya aja lah. Memang kritikan kecaman kau normal lah dalam industri, dalam mea pun ada. Tapi mun tanpa kritikan kau, diri anak nahmi, dalam mea kelemahan diri. Dalam mea kesilapan diri. Ya, manusia layak. Bila dia terlalu selesa ya. Selesa dengan damai yang ada. Dia rasa syok sendiri. Rasa sendiri kau okey, aku dah dikenali orang no, nama dia apa? Dia mesti sentiasa ada kira nunda diri. Dia mesti sentiasa ingat di mana asal diri. Asal diri kau mesti ingat. Untuk zamanku dalam industri yang memang jangka masa dengan pendek kau. Ada juga lah. Memang bukan kecaman lah aku anggap kau
Sebab dia anak pemerintah, anak pemerintah sosial. Zaman kau mai dah. Dika mau tu teguran. Bak bang Tuhan nak gol dari segi bahasa, penggunaan bahasa dalam lagu. So kami nerima secara positif lah dan akan memperbaiki ya. Bila dana aku anak, diri dah mengeluarkan produk. Dah mengeluarkan produk pun. Tapi setan pihak tadi dengan masalah bangsa jadi yang susah dikit lah. Bila matak, kau jadi penyanyi, anak kau maya kau. Angkau mindset urang diri. Sidi, anyan selalu ku dengar di urang-urang. Anak kaya jadi penyanyi. Selalu urang berkata je, anak kau maya kau jadi penyanyi kan? Mindset aku sebenarnya, yang mau diubah. Yang mau, meja urang. Tapi bila seseorang kau ada dikurniakan bakat, bakat dapat disapai. Kali atas. Jadi, asahkan bakat dia kau. Sebab kau lah. Bila setan-setan urang macam di negara-negara lain ya, urang tuhai mengasuh anak ke jamai. Contoh anak ke kayak Panengan Noro ya. Panengan Noro jadi melukis jadi apa masalah Malaysia. So ya akan mari ya support sampai berjaya. Ya kuala mindset yang perlu diterapkan dalam pikiran bangsa-bangsa diri an kenek yan. Aku mencelah dikit lah kalau pasal mereka susah mau ngaguk makat. Nah anak kamai menjadi penyanyi. Aku mention sekok lah seorang penyanyi Pangke OPG dah narima gaji daripada YouTube pun. Anak kamai je dengan dia dengan meran menjadi penyanyi anak kamai pun ibu aja kan dia. Kan ya Pangke OPG narima gaji daripada YouTube. Di nanahi sangat pelah. Memang ada. Kan di tanah ngejak video-video daripada lagu-lagu Pangke. Asal ada iklan aja memang ya ada narima gaji daripada YouTube ataupun dalamnya media lah je lah. Dia dapat lagu rajaki, as long as jadi rajaki diri. Sebab anda tukar rajaki diri, kau bukan payslip diri. Kau di atas kau di. Ruang seni, bila diri melakukan sesuatu dengan ikhlas, diri anak Arab pun, ya aku mesti dapat payment banyakatnya. Betul. Ku diman. Kau tak punya kau? Betul. Damai yang dimarik kau, angkau lah rajaki diri. Betul. So, diri akan rasa puas. Betul. Dia punya egit. Dia punya, yung jari dia pun, nah. Malah selepas tak lepas ya. Tapi yang kuat dah rajaki diri. Diterima. So bila diterima dengan rajaki diri kuat, kepuasan kuat dah. Yang penting kau kepuasan itu. Mia guna mun diri ada ramai orang ada harta banyak, tapi kepuasan hidup kuat nak. Pandangan lu berkenaan dengan industri muzik kan ya, jamai industri muzik kan ya. Mostly music untuk music salaku okey. Yes, jadi salaku. Kami jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Sini. Apabila diri kau menjadi lagu pun tak kisah kalau lagu damai lah. Sini. Ame terikut-ikut dengan damai yang anda ada. Buat sesuatu dengan barahu. Bila menjawab sesuatu dengan sabaya aja, orang akan kompe. Bila kompe, diri tak suka. Betul. Diri tak suka dikompe kan? Sama orang tak suka dikompe. Betul. Jadi, mau mengelakkan daripada comparison kata. Buat sesuatu yang lain. Experimental. Aku muji lah dia waktu album Salako dilancarkan hari kuah. Ia melibatkan banyak genre. Sampai genre papa rock pun yes, ada. Semua ada. Aku satu eksperimen sebab ia mahukan kelainan. Waktu kau orang fenomena lagu joget waktu kau. Lagu joget. Jadi album kuah bagi aku satu eksperimen yang berani lah. Ia nak mikiran sambutan ke dalamnya rasa kula kau angkua pendapatku lah. Kau pendapatku. Yang mau eksperimen, yang mau nanang damia an salahku yang mau. Damia orang industri salahku yang mau. Lagipun sampai kami ni mau join dengan sabaya aja. Bukan dia melupakan an amal. Ataupun an sedia ada, cuma dia ada inginkan kelainan supaya salahku yang kenek kau tai. Yang kenek kau tai dapat dikenali orang. Salahku nya lagu salahku nya unik. Nya ada kelainan. Maksud kata EP yang tadi adalah ame kalau menjata seni biar ikhlas angkau salah satu yes, ikhlas. Biar ikhlas menjata seninya yang kedua jadi diri sendiri contohlah minat ke Eri Mikael contoh minat ke Pangke OPG okey tapi diri ame copy balai yes ame yes, copy yes, paste yes, balai yes yes jadi diri sendiri contoh Pangke OPG menjata lagu ceng 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 ceng
lebih lagi daripada pangkat OPG itu. Maksudnya EP yang tadi. Ada kelainan lah. Ada kelainan. Anak ya je orang ayah sini kau muziknya nama. Amin sampai dalam kompi. Oh ayah nek kau lah ayah Ari Mikael lah kaunya. Ah dia kau kan. Kau angkau lah maksud EP EP. Okey EP. Dalam seninya sudah pastilah dalam seninya ada kenangan manis, kenangan pahit. Jadi diri mau naik juga. Penyokong-penyokong yang dede pun mungkin mau naik juga. Kenangan manis, kenangan pahit dalam industri seni salah kaunya. Mek kamu tu manis ke pahit itu? Manis tu. Manis tu. Yang penting manis tu. Am paling manis tu apabila aku dapat tamat ke studio. Aku rasa macam bangga lah. Bukan membanggakan diriku, membanggakan ada salahku dan ada inisiatif membuat studio sendiri. Oh. Walaupun ya anak lah kayak, tapi ya ada inisiatif ingin dia bilang ada studio. Siapa orangnya? Kau dapat komention? Orangnya, ya orang Sabinis. Sabinis. Na geng na Cembang. Okay. Cembang. Ya kamar, jangan angku buat aku. Aku nang betul-betul menghormati lah. Nah, hidup. Nah, debit mungkin. Pernah kena debit mungkin. Kabat ni berusaha je orang. Ada inisiatif. Aku memang, ya orang respect lah kabat ni kau. Sebab kabat ni antara orang dan ya, antara awal dengan ada inisiatif. Mau mengangkat matabat muzik selaku. So, aku rasa aku memang sweet lah dalam industri muzik. Katai. Dan sedih. Sedihnya agak luar daripada topik aku sebagai seorang penyanyi lah. Aku sebagai seorang pemain gitar. Jadi dirinya ada pasang seluti. Terutama ada band. Normal lah. Siapa-siapa yang ada band faham lah. Jamai rasa bila ada band. Apabila dia ada band ke ni jelah ada banyak juga ni berpecah kasihan kena un masing-masing dengan komitmen anak semua jukut andiri impikan kau di dapat dia kena terima seadanya dia lah. Nak mau naik kau dalam 2006 2007 kan kak kau kotang tingap kak kau namun kau tingap anak timu lagi jadi ada ke kau rasa mau comeback lagi maksudmu kan dia ke akan dia comeback lagi lagu-lagu sebut pasal tingap timu kah. Waktu lagu takaan dimainkan. Selalu lagu selaku dimainkan waktu kau. Waktu kau. Atas permintaan lah. Kau mata tai anak salah di eksperimental. Nah. Ada orang nerima. Kau dah satu kesyukuran lah. Untuk comeback kau ada lah nangar-nangar. Ada permintaan enggak untuk comeback kau sebenarnya? Ha. Ya senyum kau. Iyalah. Aku kan menyat lagu kau. So abetnya ya ada request lah ya bang untuk aku menjat lagu ku anak bisa buat lagu damia. Anak surprise lah lah. Anak surprise lah. Tapi kan? Ya umpama eksperimental juga. Ya lain dikit daripada music an salah ku ada kan dia. Masih dap menerang susun kata kata kau mesti kami buat. Sedikit kata bahasa salah ku kalau penting kering saya kau. Sebelum diri ngawal sesuatu produk wa mesti ada kapisan ni. Jangan cerita ya damia music arrangement ni damia. So aku berbesar hati gak lah menerima tawaran kau. So anak ada masalah saya untuk comeback kau untuk for the single. So kami kawan kau entah ni lah. Sebab aku siap podcast malam berkarya. Yes. Pandai buat ni buat lagu. Balik pesanan ke para penyokong. Yang menyokong kau dari DE sampai kena yang masih menyokong kau. Ada aku penyokong. Ada aku antara penyokong tu. Dari kau mula-mula balagu dia aku memang menyokong, memang minat. Okey, jadi sempat diri namanya orang selesai berikutnya semua. Betul tirai rancangan Panda Gebu TV. Panda Gebu TV. Aku ingin ucapkan terima kasih lah ke Panda Gebu. Dan kru-kru, hai kru, kami kru kabatnya, lightning lagi silau. Sebab sudi ngundang aku lah, walaupun masa anak ama aja orang singkat. Pesanan aku agar siapa-siapa yang ada bakat, siapa-siapa yang rasa diri aku macam ada sesuatu mau ditonjolkan dalam industri diri, usahakan. Pasti ada maragai.
Okey, ini adalah part yang paling best. Part yang paling best yang Dik biasa akan balagu. Dia akan balagu ngalagu atau lagu-lagu yang aneh kau, lagu yang naikkan nama Ude. Yang naikkan nama Ude. Okey, Pi. Silakan, Pi. Lagu Kalean daripada Epi. Aku rasa kan, aku rasa lebih 10 tahun nak lagu lagunya. Ah, 10 tahun. Nak kisah. Muda mistakes. Sorry, bye-bye. Kamai, mau aku ampus ngagui dirimu. Ganda angin antah kamai. Wasuga aku dah nyoba mau ngobati dirimu. Tapi ana dapat juga aku ngopat ni. Aku masih kealean. Okay guys, di dari penutup Panda Gebu TV guys. Ame kopat, like, komen dan subscribe Panda Gebu TV. Terima kasih juga Kak Epi. Hari ini Andri ada bersama dengan Epi. Supportlah karya Epi selepasnya kalau ya ada comeback. Support juga lah Panda Gebu TV. Peace yo.